Jadi di Tangerang itu ada salah satu tempat yang jualan dondol. Dan itu tuh udah legendaris banget. Aku sama aku tuh jujur suka banget dodol duren. Oh iya, ada enggak ya rasa duren nanti? Oh, sih tapi kayaknya ada sih ya. Semoga ada. Semoga ada, semoga ada. Nah, ini nih kita udah mau sampai nih, Kak. Oke. Yuk guys, yuk mari. Au. Yang mana? Nah ini loh, jadi ini tuh salah satu toko yang udah terkenal banget di Tangerang. Oke, okay, yuk coba yuk. Yuk, yuk aja. Duren, cempedak, ori. Eh banyak ya? Duren, banyak banget. Ini masih hangat ya Bu ya? Iya. Baru jadi Mas, baru jadi. Iya. Oh, emang dimasaknya di sini juga, Bu? Iya. Dengan resepnya Ibu? Iya, resep turun temurun. Dari tahun berapa, Ibu? Dari tahun 62 itu generasi kedua. Wow. Wah. Pasti ini baru. Ini datangnya dari mana, Bu? Baru dibikin, Ibu? Iya, itu baru matang. Oh, baru matang. Hmm. Langsung dibikin di belakang situ. Iya. Enggak sih kita boleh enggak sih Bu ngeliatin iya, proses pembuatannya? Iya. Boleh. Boleh. Langsung sambil, aja kita sambil belajar mungkin iya, kita bisa bantu mungkin dikit-dikit gitu ya. Boleh ya, boleh, Bu. Boleh. Udah berapa lama Bu ini berdiri? Kalau ini dari generasi pertama ya, sekarang udah generasi ketiga. Oh, wow. Udah lama banget ya. Like ini tepungnya. Ya, ini proses awal pembuatan dodol dari beras ketan ditumbuk jadi tepung seperti ini. Oh, jadi kayak tepung beras kali ya gitu. Iya. Bu pegel enggak, Bu? Iya, pegel. Halus gini berapa lama nemu? Ini bisa 3 jam, 4 jam. Oh iya. Oh, dari jam 4 pagi. Oh my god, lama banget. Oh. Oh iya, Ibu aku mau nanya deh. Itu saringannya tuh bikin sendiri. Bisa halus itu. Iya, iya. Bikin sendiri. Khusus bikin sendiri. Jadi ada ukuran khususnya ya. Iya. Boleh gimana coba Ibu ajarin dulu tadi? Aku mau. Tet. Oh gitu. Oke. Let's go. Sambil nari, sambil nari. Ibu membantu aku dan membimbing aku dalam... Tuh, gak ada suaranya kan? Baru sekali, gak ada suaranya. Coba. coba aku ya, ada suaranya pakai. Coba. Ini menumbuk udah lama banget. Lama. Udah berapa tahun? Udah berapa tahun? 11 tahun. Oh iya. Yeah. Kita sejam aja belum ada, jadi pantas gak itu. 5. Menumbuknya terlalu tinggi, tepungnya kemana-mana. Oh nggak iya, ngumpul. Tumpah ya Bu kalau gitu. Berarti segini aja deh. Make it low. Ya ampun. Ini udah bener belum sih Bu? Berat banget. Belum. Oh, ini belum halus. Susah, Ibu ya cuma bisa satu tangan doang. Aku dua tangan aja belum halus. Tuh, tuh. Satu, dua, tiga, empat. Kita harus gantian ya. Kalau iya. Sendiri kita gantian. Ini belum halus kayak gini, Bu. Ya, Bu. Belum bisa disaring. Diayak. 5. Oh, 6. 7. 8. Lagi, Bu. Bisa tidak ada suaranya lagi. Ini kayak malah berusaha untuk ada suaranya ya. Bukan untuk menumbuk. Enggak apa, kita harus semangat bantuin ibunya. Capek enggak? Enggak capek, Bu. Udah capek malah digantiin. Enggak capek, Bu. Ibu hari ini tuh free. Kita yang kerjain semuanya. Angkat yang tinggi. Yang tinggi, kurang tinggi. Tapi kalau nggak keluar, Bu, gimana? Tumpah, Ibu. Maaf. Bu, tolong, Bu. Aduh, Ibu. Ini... Ya udah nggak apa-apa. Selain cara numbuk ini, ada cara lain nggak sih, Bu? Enggak. Oh jadi ini benar-benar harus ditumbuk ya? Iya, biar sampai habis. Kita kalau tinggal sebokor, udah tinggal sebokor kecil, udah. Tuh, kek. Banget. Oh iya. Apakah bisa diayak? Gimana dari beras yang ini ya? Gak tahu Ibu, kita bersyukur sekali loh udah setengah jalan nih.
oh wow, ternyata berat sekali teman-teman, itu berat banget alunya. Dan kelihatan banget mana yang pro dan mana yang newbie. Tupa, Neng. Saya kasih pada tupa, Neng. Dari pagi pun jangan capek. Maaf ya, Bu. Maaf ya, Bu. Kita masih belajar. Ya. Gimana dong ini? Aduh, kaki aku. Aduh, aduh, aduh. Maaf, 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 maaf. Aduh, Bu. Maaf, maaf, maaf. Aduh, Bu. Gimana nih? Aku kayaknya gak cocok kerja di sini. Aku duduk dulu. Capek. Tadi ada yang jatuh lagi gak? Lumayan tadi tumpah ke sini. Ya. Siap, udah ya. Aku ambil deh, Bu. Mana ya? Udah. Kasih apa-apa kan ya? Dari pagi, dari gelap. Cepet banget. Iya. Apa kok kamu sudah paham? Aku gak cocok kerja di sini, maafin aku. Ya, maaf ya, Ibu. Dimaafin sama Ibu. Maaf ya, ya. Tepung yang halus dengan tepung yang kasar itu kecampur, terus susah payah, terus malah kecampur, terus diulang lagi deh. Terus setelah ini, prosesnya diapain lagi? Nanti setelah ini sudah halus diayak, dibawa ke belakang buat dimasak. Langsung aja. Ya, langsung aja. Bawanya dengan apa, Bu? Dibawa, ditaruh di tampah yang seperti itu. Oh, sampai yang itu? Iya. Oke. Okay. Oh. Ibu, love you. Ibu di sini aja, kita aja yang bawa, Bu. Oh, neng, bawa, kita bantu ya, kita bantu ya. Jangan tumpah ya. Iya, jangan tumpah ya. Iya. Janji. Yuk, Ibu. Terima kasih, Bu.